lewati puskesmas Telogosari. Nah, itu ada SMK 1 Telogosari. Di atas itu ya, teman-teman ya, sangat indah. Melintasi SDN Telogosari 2. Poskendes. Kemudian Poskendes Trotosari. Setelah ini kita akan belok kanan. Ya, ini melintasi kantor kepala desa Pakisan ya. Yang mana gabung di sebelah sampingnya ini ada kantor Camat Telogosari. Kita akan belok saja. Nah ini teman-teman ya, ada jalan kecil ini kalau mau menuju ke menara yang tadi. Nah ini jalan kecil di sampingnya puskesmas nih. Lewati puskesmas Telogosari. Nah itu ada jalan kecil menuju ke menara. Oramil Telogosari. Ini karena memang berbarengan dengan Isra Mikraj ya teman-teman. Melintasi Masjid Nurul Huda, Desa Pakisan. Ya, Eka Tara Make Up Salon. Kanan ini ada SMK 1 Telogosari. Kemudian ada SMP Negeri 1 Telogosari juga. Nah, kita ini ngambil jalan yang ke kiri. Wah, ini cukup bagus ini ya pemandangannya, teman-teman. Jalannya memang menurun lah, ini naik-naikan lagi nih. Jalanannya memang seperti yang tampak pada video ini, banyak sekali tambalan-tambalan ya. Banyak lubang juga. Ayo, siapapun yang bertanggung jawab, kita tolong diperhatikan semata-mata untuk keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Dan tentunya tak lupa saya ingatkan pula buat masyarakat, jangan lupa untuk tetap taat membayar pajak. Karena pajak dari teman-teman yang bayarkan itu salah satunya ya untuk perbaikan infrastruktur jalan yang kita lalui sehari-hari. Nah, ini melintasi Yayasan Pondok Pesantren Nurul Ulus. Ada yang anu kelapa muda. Capek bang? Enggak. Ayo lanjut, ini ada Estin. Lanjut. Ayo. Tuh pemandangannya ya, perbukitan yang di atas tuh teman-teman ya, sangat indah. Melintasi SDN Telogosari 2. Tuh pemandangannya. Ya. Banyaknya pepohonan, terus view-nya juga cantik ya. Ini ada jual durian ini. Kecamatan Telogosari. Salah satu kecamatan dengan pemandangan yang indah di Kabupaten Bondowoso, teman-teman. Wah, ini kita belokan, ini kita yeah.
anginnya cukup kencang ya. Inilah kondisi jalanan di sekitaran Kecamatan Logosari. Ada PMTNU Jawa Timur Cabang Logosari, Bondowoso. Apotek Genta Farma. Kemudian di sebelah kanan ini kita lintasi kantor Kepala Desa Telogosari. Nah, ini ada belokan teman-teman ya. Apabila teman-teman mengambil arah kiri itu menuju ke arah Sulek. Poskendes. Kemudian Poskendes Trotosari. Nah, ini kita akan belok kanan. Ya, ini menuju ke arah Desa Kembang. Melintasi SDN Telogosari 1 di sebelah kanan. Jalanannya juga masih ada yang berlubang-lubang ini. Saya dulu sering melewati jalan ini, teman-teman. Ya. Tapi sudah beberapa tahun yang lama nih, sudah lama nggak lewati jalur ini nih. Assalamualaikum, melintasi pemakaman umum. Tuh jalannya rusak.